DC langsung kita di lantai 3. Ini totally ada 4 lantai, tapi lantai keempatnya itu adalah coran, tetapi sudah ditutupin, jadi bisa digunakan di lantai 4 nya. Ini lantai 3 nya sudah ada AC 1. Bentuknya seperti ruangan. Ada 2 ya, sorry. Ini tangganya di sini, ini kan. Oke. Ini pintu untuk ke atas ya, ke lantai 4. Kondisinya seperti ini. Dan satu kamar mandi. Ini kondisi lantai 3, sekali lagi saya ulangin ya. Oke. Geser. Dan ini wastafel. Kita turun ya. Kita sudah ada di lantai 2. Ini yang belakangnya lantai 2. Jadi ada satu sekat kayak kamar kecil mungkin. Dan nih di samping tangga. Kita lihat di ujungnya ini ya ada kamar mandi, betul. Kamar mandinya standar. Ada kloset sama wastafel. Konsepnya bentuk ya. Oke. Ini jendela. Oke. Kita ke sana, ruangannya kondisi seperti ini ruangannya. Ada AC juga. Kondisi seperti ini cocok buat kantor ya, buat office. Nah ini antara sekat ini ada di sekat lagi, jadi dapat dua ruangan ya, dua ruangan sekat kaca. Nah seperti ini kondisinya ya. Satu yang belakang sudah ditutup, kondisi seperti ini ya. Nah kita lihat kondisinya.